Warga LDI Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, antusias menyambut Idul Adha 1444 Hijriah dengan berkurban sebanyak 66 ekor sapi dan 17 ekor kambing yang disembeli. Kegiatan kurban tersebut menyebar di 3 kecamatan dan 6 kelurahan di Kota Banjarbaru. Ketua DPD LDI Kota Banjarbaru Giono menyampaikan, melalui penyembelihan hewan kurban yang tersebar luas itu merupakan bentuk kebersamaan dalam menjalankan ibadah dan memperkuat ikatan kekeluargaan antar warga. Ini bisa untuk meningkatkan rasa kebersamaan dengan masyarakat karena nanti daging kurban ini akan kita sebarkan. Daging kurban dibagikan kepada warga sekitar Kota Banjarbaru. Partisipasi aktif warga LDI dalam pelaksanaan kurban ini merupakan bentuk kebersamaan yang kuat dalam menjalankan ibadah.